dituduh sengaja cipta gimmick bagi promosikan filem Zim Zim Ala Kazim. Pengarah dan penerbit Mawi menegaskan pendakwah terkenal Datuk Muhammad Kazim Elias sememangnya sedang menderita sakit misteri. Malah menurut Mawi, foto yang memperlihatkan kulit tangan yang kehitaman itu merupakan keadaan sebenar fizikal Kazim atau lebih mesra disapa sebagai Ustaz Kazim. Mengakui terdapat penambahan dari segi kesan solekan, Mawi atau Asmawi Ani juga mendedahkan Kazim pernah menunjukkan keadaan kulitnya yang secara tiba-tiba mengeluarkan darah ketika sedang menjalani penggambaran filem itu. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Ustaz Kazim memang dah lama tak sihat, tapi dia kuatkan semangat juga untuk teruskan penggambaran filem ini. Ada yang kata Ustaz saja buat gimmick untuk promosi filem. Dia memang tengah sakit dan gambar yang dia kongsikan itu memang keadaan dirinya sekarang. Cuma kami ada gunakan kesan solekan sikit untuk filem ini. Ikutkan satu badan Ustaz kena macam itu. Ada masa, dia pernah tunjuk dekat saya darah keluar dari kulit dia ketika tengah syuting, kata Mawi kepada M-Star. Dalam pada itu, Mawi yang juga seorang penyanyi turut memberitahu pendakwah berkenaan hilang keyakinan untuk bertemu dengan orang disebabkan keadaan kesihatannya itu. Masa nak mula syuting itu, Ustaz hilang keyakinan dan rasa rendah diri dengan keadaan diri dia. Dia rasa malu nak jumpa orang. Saya pun ada duduk berborak dengan dia, beri semangat. Semua tim produksi pun beri semangat. Alhamdulillah dia bangkit semula dan walaupun dia nampak lemah tapi tetap bersemangat. Yang saya hairan, bila nak mula syuting, penyakit tu datang semula. Ustaz kata tiap kali nak muncul di TV, mesti benda itu datang, ujarnya. Mawi dan Kazim bersama tim produksi masih berada di Ipoh Perak sejak 10 hari lalu bagi menjalani penggambaran filem berkenaan sehingga minggu hadapan.